Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat dari sinetron Bintang Samudra, tentunya juga fan-fan berada dari Reza Syah maupun Setevi Zamrud dimanapun kalian berada ya guys ya. Semoga selalu diberi kesehatan, berpikir positif yang juga selalu dalam lindungan Tuhan. Dan kini kembali lagi dengan Mimin guys yang akan memberikan kabar-kabar terbaru ya guys ya. Dan kabar kali ini datang dari para pemain sinetron Bintang Samudra. Salah satunya yaitu tentunya dari Reza Syah dan Setevi Zamrud ya guys ya. Namun sebelum lanjut nih guys, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, bantu support channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi. Kasihnya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru ya guys ya, seputar sinetron Bintang Samudra, tentunya juga kabar terbaru dari Reza Syah maupun Setevi Zamrud dari channel ini. Nah guys, kini ada kabar terbaru nih guys mengenai Setevi dan Reza ya guys ya, yang mana ternyata ya guys saat di belakang layar ya, tempatnya di lokasi syuting ya guys ya, Reza dan Setevi pun terlihat sedang kumpul bersama nih guys sambil menikmati sebuah kue ya guys ya, yang mana kue tersebut sepertinya dari fans ya guys ya. Dan saat Setevi menikmati kue tersebut, para seantero jagat raya khususnya juga fan-fan berada dari sinetron Bintang Samudra pun terkelepek-kelepek oleh perkataan dari Reza ya guys ya, yang mana Reza pun mengatakan bahwa lebih suka kuenya apa, lebih suka saya duduk. Perkataan sederhana tersebut juga langsung membuat meleleh para fans Bita ya guys ya, yang mana menggebu-gebu juga dan mengharapkan sepenuhnya bahwa fans-fans dari Bintang Samudra pun menginginkan Reza dan Setevi bersama di dunia nyata, yaitu menjalin hubungan kekasih ya guys ya, yang juga diharapkan pula sampai ke jenjang yang lebih serius lagi. Nah guys, bagaimana menurut kalian, akankah Reza dan Setevi lama makin lama akan menjalin hubungan yang serius di dunia nyata, ataukah kedekatan mereka hanyalah sebatas teman kerja saja? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom bawah ya guys ya. Sekian kabar dari Mimin, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.